Selamat siang di pematang sawah ini. Di pematang sawah ada seorang lelaki sementara mencari rumput. Untuk apa rumput ini? Mari kita ke sana untuk menanyakan manfaat dari rumput yang diambil. Halo, siapa nih? Selamat siang. Ya. Tuh setting ke middle ya. Membawa ya komite. Ya. Di pemasar Sarela. Ya teriu, biarlah teh untuk apa teh? Di bente dong lah. Pakai tasi pak kadang-kadang dapat satu ya yang teh sama nita teh anak muda pak teh anak muda pak teh merasan mengasa apa tuh bisa le arek ya. Indah salam sama nih Aris dari mana Kelambe. Oh indah masih teh berarti ya iya. Kelambe. Nah ya teh usaha apa pekerjaan ini masih mereka nita kunita iya. Untuk tedong lah. Iya. Tedong mikalinan. Iya. Apa? Tedong apa? Pudu. Tedong pudu. Tedong pudu itu hitam ya. Iya. Hitam semua. Kapua mau lah. Iya. Kapua petan kelan mau tandung nah. Iya. Dijeng kelmelih. Oh iya lumayan. Oke dibaluk kira-kira pira mata. 30 lebih. Sama neta ini Aris usaha untuk mencari rumput untuk kerbau. Dan ini rumput yang bagus untuk tedong kita ini. Tiap hari raka nyala teh, sendiri. Iya, tiap hari teh. Pura raka langsangan lo teh? Tidak. Penduan akan deh. Iya. Luar biasa ini. Pagi dengan sore. Pagi sore habis ini. Ya ini pekerjaan yang harus ditekuni dengan baik lah. Supaya tedongnya kita nanti itu tubuhnya kuat, sehat dan tentunya harganya nanti akan mahal ya. Iya. Selain apa kegiatan kita? Oh, iya, parah ini teh. Ternyata umannya sama ini teh Aris ya. Ini yang saya bilang tadi ini subur sekali. Sampai ini anu mite, mikela lah. Ya teh, minto tak. Oh, ada bendera sampai sini lah. Mana tasuk lah? Sunwa. Pare apa teh? Pare singkong ke di kampung. Kena di anu lagi, kena sana tu biasa kepala. Oh, ini bagus lah, iya. Beraknya. Oke. Okay. Dan balai najong teh? Iya. Ada juga balai biasanya balai karpet lah. Iya. Apa peta? Karpet mana? Karpet mana? Ditebarkan nanti kalau mau dipotong nanti diambil juga ikannya lah. Bila mau kilo pia mi? Bisa. Bisa. Kapan mau? Iya. Masih kolam ini? Di SD. SD Kelambe? Iya. Nah, kelas pira tak? Anam. Oh, kapan mula? Mana misa apa api amin? Iya. Pasti kalau mela lah ya. Iya. Dan semula tandok tak. Tapi usaha begini sangat bagus karena memang ini salah satu mata pencarian untuk kita masyarakat Toraja Utara. Leh, kerus semangat leh sama neh. Leh, jaga kesehatan selalu leh. Ya, sama neh. Itulah tadi bincang-bincang dengan sama neta anak muda namanya Aris. Selamat siang dari para anak di pinggir sawah ini. Saya Siswanto Babidang menyampaikan semoga Aris dapat menyekolahkan anaknya lebih tinggi lagi dan lebih baik. Terus semangat. Oke, salam sehat. Salam sehat, Bos. Salam sehat. Salam sehat ya. Kami doakan